katak yang diberi nama katak miak. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam welcome to YouTube Amir Jaib channel dan salam sembat geng. Alright geng, so aku dekat spot ni geng, spot kapit hijau, penuh kapit hijau, tak pasti tebal ke tak tebal. So aku nak cuba test dekat sini lah, nak tengok spot ni tebal atau tidak, ada barang ke tak ada barang, dengan menggunakan soft rock handmade daripada Saiful Wa yang diberi nama katak miak. Alright geng, so macam biasa pada yang menonton, aku harapkan dapat tekan button subscribe sebagai tanda support dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah support selama ni. Alright geng, stay tune, jom sembang. Yeah. Alright geng, inilah dia katak yang diberi nama katak miak. Yelah kot katak miak, sebab aku, warna dia macam miak masak yang dah lama yang digunakan tu. Warna macam miak-miak apa, miak-miak pelinci tu kan. Tak apa, kita try je lah geng. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, boleh tahan juga baling. Berat soft rock ni 5 gram geng. Ya Allah, tebalnya spot ni. Macam tak ada fungsi langsung. 5 gram. Allah mak ayah, tebalnya. Tebal sangat geng. Mak ayah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alright geng. Spot tadi terlampau tebal lah geng. Terlampau tebal. Jadinya aku tukar spot. Dah jumpa spot ni pula. Kita try. Spot berkangkung, ada samai, ada ruang yang lapang lah. InsyaAllah kat sini boleh lah kita tengok. Kita cuba kas dan tengok action soft rock ni macam mana. Okay geng, soft rock ni memang terapung lah. Bismillahirrahmanirrahim. So action dia dekat permukaan yang lapang tu memang, kalau tengok tadi okay je, tak ada masalah. Sekarang ni aku nak cari strike je. Cari strike geng, cari strike. Boom. Strike geng, strike pertama. Alhamdulillah, strike pertama geng. Walaupun curut, walaupun cuma curut Ron, tapi mencakup geng. Soft rock katak miak, dua kali kas kat sini terus ke babum. Okay lah, kita release balik. Kecil yang besar je. Yang ni kocik. Baik. Aduh, tak sabar langsung lah kau nak terjun. Sabarlah sikit, bagi dah review sikit. Okay dah geng, ni dia soft rock handmade daripada Saiful Wa. Dahnya aku rasa katak miak lah. Lepas tu pula bentuk dia lebih kurang 3 cm, berat dia 5 gram, ada blade lonjong dekat bawah ni, dikemaskan dengan apa, Kevlar dan Swivel. So geng, dah strike seekor, alhamdulillah. Kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harapnya adalah merasa strike saiz-saiz idaman ke, saiz-saiz boleh tapau ke kan. Boleh juga bawa balik. Yang kecil-kecil tadi tu malas nak bawa balik. Alah comelnya.
Ya Allah. Nah, yang strike kedua dengan soft rock daripada Saifullah. Mencakup geng, makan habis. Soft rock ni ternaik ke atas. Ha, boleh safety sikit lah. Soft rock kurang rosak bila kita nak buka tu. Okay geng, stay tune. Aku nak buka ni, aku nak release lah. Alamak. Strike gang. Saiz sini. Oh, saiz sini. Alhamdulillah. Strike ketiga gang. Strike ketiga petang ni gang. Saiz not bad gang. Alhamdulillah. Oh. Makan dalam gang. Makan dalam. Strike dengan soft rock handmade dulu daripada Saifullah ketak miak eh. Alhamdulillah geng, alhamdulillah strike ketiga dengan ketak miak. So aku tak setul ikan tu, dapat lagi besar aku tapau. Eh, kalau dapat lagi besar aku lepaskan yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak gaya macam banyak arwah dekat sini geng. Ha tu, eh dia tak ambil, dia kejar. Strike, ya Allah. Alamak, sangkut rumput. Aduh, aku malas ni. Lepas. Oh, dia ikut je. Dia ikut je. Alhamdulillah. Strike keempat kan. Kedua dekat spot ni. Mencakup-cakup ni. Soft rock handmade ketak miak daripada Saifullah. Atas ni lah. Tak tapau lah. Okay geng, alhamdulillah. Dua ekor. Tengok lagi, ada lagi tak? Ganas ni. Ada ikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada yang besar lagi ke? Alright geng, melawat semula spot yang aku pernah strike sesi daman dekat sini dengan set ni juga, tapi dengan umpan apa tini mini joss. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni aku datang balik spot ni, rupanya spot ni dah berubah geng, dah tak boleh main jump frog dah, ada samai-samai tu kan. So terus guna soft frog, tengok ada tak yang nak mencakup. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Alamak. Alah percaturan. Aduh, kecil tadi tu. Strike geng. Strike kelima. Yeah. Baik geng, strike kelima. Ketak miak. Ketak miak. Strike kelima. Nak CNR lah geng. CNR terus. Okay, mantap geng. Ketak miak menjadi-jadi. Terima kasih.
Oh, sport carpet geng. Sport carpet memang jarang mengecewakan geng. Memang ada barang. Janji kita yakin je geng. So, alright geng. Sesi review menghanyikan katak miak handmade daripada Sofrock, daripada Saifullah berakhir kat sini. Ha, berakhir kat spot ni sebab waktu pun dah maghrib. Jadi aku berpuas hatilah. Berpuas hati dengan Sofrock katak miak, aku berjaya strike 5 ekor. Walaupun saiznya ada letup-letup lagi tu geng. Ha, walaupun saiznya saiz bukan saiz idaman, tapi aku cukup puas hatilah. Sebab bila haruan sambar umpan ni sembat, potensi nak lekat tu sangat tinggi. Ha, lucut sangat rendah. Ada je lah, ada juga lucut tapi tak banyak lah. Ha. So aku puas hati dengan Sofrock katak miak. Aku body cantik, hook ngam-ngam dengan body. Ada blade yang cantik sesuai dengan body dan juga dikemaskan dengan Kevlar. Tak pasti berapa LB. Dan diterjemahkan dengan strike-strike tadi. Alright geng, so sampai di sini saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. So aku akan casting haruan lagi macam biasa. Ada umpan lain tu aku akan review kemudian. Dan jumpa lagi next video geng. Assalamualaikum. Jom sembat. Yeah.